Jadi yang dianggap kerja itu 8 jam per hari. Jadi kalau dilihat pertama. Di sana kebukaan-bukaan sangat terdekat.
Saya tanya, kenapa bisa gitu? Karena memang sebagai jawaban di sini. Setiap tahun bro, kalau udah lulus tahun baru selesai ujian sekolah, pasti begitu banyak orang-orang dari berbagai daerah datang ke sini. Ada prospektor ya. Jadi yang paling tinggi pengangguran justru di kota industri, Serang dan Kabupaten Tangerang. Terjadi cukup tinggi. Jadi kontribusi pengangguran di Banten itu berasal dominan dari Kabupaten Tangerang dan Serang. Dalam arti setiap selesai ujian nasional atau kelulusan dari ekspor dari itu datang sini berbondong-bondong. Lampung ke sini, Jawa Tengah ke sini, Jawa Timur ke sini dan banyak daerah-daerah lain. Tidak mungkin gubernur membuat maklumat melarang orang buat datang sini. Karena itu melanggar HAM dan itu juga di dalam negara kesatuan Indonesia. Terus yang ketiga adalah upah kerja kita cukup tinggi bagi mereka pengusaha-usaha padat modal. Seperti misalnya kaos kaki, industri tekstil dan sebagainya. Bahkan beberapa industri kita sudah mulai ingkar atau eksodus ke Jawa Tengah. Di sana maksimal gaji atau upahnya sekitar 1,8. Di sini kita menetapkannya 3,8. Di kemarin kita ada ngumpulin api itu, dan kita juga akan terus dengan api itu. Dan mereka memang industri padat modal termasuk industri tekstil memang sudah mulai goyang. Sementara untuk industri padat modal itu bahan bakunya 70% impor, berarti dengan beli dengan dolar. Jadi ini yang sebenarnya terjadi persoalan termasuk pengaruh ekonomi makro berpengaruh terhadap Banten yang namun selama ini pusat atau pusat ekonomi cukup berkembang. Jadi pertumbuhan ekonomi cukup bagus, ya. Tapi lihat inflasi rendah, inflasi kita rendah. Karena apa? Karena kemarin tingginya karena tiket pesawat naik, pulsa naik, gitu. Pesawat bandara Soekarno-Hatta karena masuk tangga, sehingga mempengaruhi terhadap inflasi kita. Padahal yang beli tiket pesawat banyak orang yang akan sebenarnya. Tapi karena yang disurveinya lebih besar adalah bandara, punya Banten, itu berpengaruh terhadap inflasi. Tapi alhamdulillah, kita bisa ekspansi, bisa intervensi pasar, terkendali harga-harga, ya bisa kita termasuk beras, bahwa bisa kita stabilkan kemarin bersama-sama dengan teman-teman dari intansi lain. Tapi, jadi turun, bahkan mendekati dari pasar sekarang. Yang menentukan gratis bus mas bus tidak ada. Kita anggarkan hampir 1 triliun tahun ini, termasuk tahun lalu juga. Boleh kepala sekolah minta, tapi yang tidak di luar konten atau di luar yang sudah kita sepakati. Jadi jangan membebankan masyarakat Banten untuk membiayai full pendidikan. Kenapa? Ini kan untuk melanjutkan dari SMP ke SMA. Selama ini kenapa APK kita rendah? Dari SMP tidak melanjutkan pendidikan ke SMA karena mereka kena beban biaya SPP dan sebagainya. Sejak 2017 memang kita anggarkan walaupun belum penuh dan sekarang sudah terbuka anggarkan, sehingga bagi masyarakat warga dari SMP ke SMA semuanya kita gratiskan sampai SMA terbesar. Kami lagi kirim ke Taiwan sekitar 320 mahasiswa untuk mendapatkan ada di antaranya di bidang pariwisata. 2 tahun di Indonesia, 2 tahun di Taiwan, pulangnya dapat ijazah undergraduate dan dapat sertifikat.